Adakah Zaprul, Tengku Zaprul, terlibat dalam satu kes pengubahan wang haram, penyelewengan, jana wibawa? Ini salah satu isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Seperti mana kita tahu bahawa Tengku Zaprul kini tersenarai dalam Kabinet Kerajaan Pimpinan Anwar Ibrahim. Ini salah satu isu yang sangat-sangat menakjubkan buat seluruh rakyat Malaysia. Apa yang dikatakan Muhyiddin baru-baru ini ketika ia berjumpa dengan SPRM untuk menjelaskan berkaitan dengan tuduhan yang telah dilontarkan terhadap bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia. Okey, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Lebih kurang 10 menit yang lepas, isu ini baru saya dapat. Ianya berkata, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin menggesahkan beliau sudah memberikan keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia mengenai projek Jana Wibawa. Bekas Perdana Menteri itu berkata, keterangan diberi adalah berkait penganugerahan kepada kontrak dipilih bawah projek berkenaan yang didakwa pihak tertentu bahwa berkemungkinan wujud tata cara perolehan tidak mengikut peraturan yang ditetapkan. Muhyiddin menjelaskan, agensi itu memaklumkan beliau dipanggil memberi keterangan bagi melengkapkan siasatan dan bukannya suspek yang dikaitkan oleh sebarang tindakan pendakwaan. Sebelum ini, Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan berkata, Kementerian Kewangan mengarahkan pelaksanaan projek Jana Wibawa untuk ditangguhkan untuk meneliti semua sama ada tata cara perolehannya mengikut peraturan ditetapkan oleh perbendaharaan. Ahmad Zahid, yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, dipetik berkata, penangguhan projek yang bernilai RM5.7 bilion itu dibuat kerana terdapat unsur kaedah perolehan secara tender terpilih atau rundingan terus. Mengulas selanjut, Muhyiddin berkata, ada kemungkinan besar Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zaprul Tengku Abdul Aziz akan turut dipanggil SPRM untuk diberi keterangan memandangkan proses perolehan berkenaan ditentukan sepenuhnya oleh Kementerian Kewangan MOF ketika itu. Muhyiddin juga berkata, Jana Wibawa adalah projek diusahakan MOF yang dicadangkan oleh Tengku Zaprul ketika itu bagi membantu kontraktor Bumi Putra yang terkesan teruk dengan pandemik COVID-19. Beliau juga berkata selain MOF, ada agensi lain yang turut menilai, mempertimbang dan memperhalusi setiap permohonan syarikat yang mahu menyertai projek tersebut. Muhyiddin juga memaklumkan, pada ketika itu, bekas Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP, Datuk Seri Asli Hamidin, mencadangkan supaya pejabat Perdana Menteri memproses permohonan projek berkenaan tetapi beliau telah menolaknya. Katanya, saya tolak seolah-olah dia mahu turun kuasa kepada pejabat Perdana Menteri. Saya takut, saya tidak suka buat begitu. Saya kata ini bukan kerja pejabat Perdana Menteri, ini kerja yang harus diuruskan MOF atau agensi lain yang bertanggung jawab. Jadi, apa yang terbabit dengan saya tidak adalah, katanya Muhyiddin. Ini antara perkara yang saya jelaskan dengan ada surat menteri dan pihak yang cadang surat daripada saya kepada KSP yang menolak cuma sampai kepada mereka SPRM, katanya Muhyiddin baru-baru ini. Ini salah satu pendedahan yang sangat amat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Adakah bakar berlaku salah satu menteri
yang berada di dalam kabinet perpaduan, kabinet gabungan yang diterajui Anwar Ibrahim bakal meringkuk ke dalam penjara ataupun bakal berlaku salah satu perpecahan yang amat-amat menakjubkan menjelang sahaja PRN 6 negeri yang akan diadakan tidak lama lagi. Dan adakah Muhyiddin bakal menjadi Perdana Menteri ke-11 Malaysia dan Anwar bakal digantikan? Ini salah satu isu yang menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia. Oke, baiklah, sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini. Kita akan berjumpa lagi. Salam jumpa dan salam kenal. Bye-bye. Ini salah satu pendedahan yang amat-amat menggemparkan buat seluruh rakyat Malaysia baru-baru ini. Di mana baru-baru ini, bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia dipanggil SPRM untuk membantu satu siasatan berkaitan jana wibawa. Namun apa yang dikatakan Muhyiddin semasa ia bertemu dengan SPRM, SPRM tidak ada mengatakan dananya bahwa di mana perginya RM 600 bilion ataupun 520 bilion dan 300 juta yang dikatakan Parti Bersatu telah menyelewengnya. Ini yang dikatakan Muhyiddin. Namun apa yang disoal kepada bekas Perdana Menteri ke-8 Malaysia berkaitan dengan jana wibawa? Ini salah satu isu yang menggemparkan. Katanya Muhyiddin, jana wibawa ialah projek yang diusahakan MOF yang dicadangkan oleh Menteri Kewangan Tengku Zafrul pada waktu itu. Saya setuju, waktu COVID-19 antara paling teruk terkesan ialah kontraktor. Peraturan ini dihadkan kepada MOF yang ada kuasa menentu dan memilih ialah Menteri Kewangan atau kementerian yang terlibat dalam projek yang beri pertimbangan memperhalusi sama ada layak ataupun tidak. Saya tanya, adakah saya suspek apa yang dikatakan SPRM bahwa pegawai SPRM itu berkata, Muhyiddin bukanlah suspek. Suspek maknanya adalah yang tertuduh. Cuma Muhyiddin diminta untuk membantu dan menjelaskan hal yang dikatakan berkenaan dengan jana wibawa. Ini salah satu isu yang menggemparkan. Oke, baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang tergempar pada hari ini, mohon kiranya pertimbangkan, tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini.